Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita. Pada tanggal 5 September yang lalu, Ganjar Pranowo berpamitan dengan rakyat Jawa Tengah di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Ganjar Pranowo bahkan sempat menitikkan air mata karena terharu. Dia mengatakan sepertinya selama 10 tahun baru saja terjadi, 10 tahun yang lalu. Dia meminta maaf karena banyak hal yang belum bisa dilaksanakan. Karena itu Ganjar Pranowo sempat menangis. Nah, menurut catatan Tempo, apa yang dilakukan Ganjar Pranowo selama 10 tahun? Apa yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah itu? Mari kita lihat catatan Tempo. Menurut Tempo, prestasi yang bisa ditorehkan antara lain membangun 1,26 juta rumah layak huni. Kemudian menggratiskan biaya sekolah menengah kejuruan negeri SMKN. Lalu meningkatkan honor guru. Guru honorer tentu saja sesuai upah minimum kabupaten atau UMK. Kemudian membangun infrastruktur jalan provinsi sepanjang 1.700 km. Nah, ini yang banyak dirasakan ya. Dan kemudian membangun lebih dari 2.000 desa mandiri energi. Nah, itu catatan Tempo. Tentu ada catatan-catatan lain yang belum sempat didata. Yang jelas dari beberapa catatan itu mungkin masyarakat Jawa Tengah sudah bisa merasakan ya. Kalau dulu sebelum Ganjar Pranowo menjadi gubernur, ada ejekan ya, ada ejekan antara Jawa Tengah dan DIY. Jadi ada orang naik kendaraan dari Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta, ke Jawa Tengah. Dia tahu sudah masuk Jawa Tengah, meskipun dia tidur atau layah-layah di dalam mobil. Loh kok tahu? Karena jalannya jelek. Jadi begitu jalannya jelek berarti itu masuk Jawa Tengah. Nah, setelah 10 tahun terakhir ini, guyonan ini sudah hilang karena jalan-jalan provinsi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo waktu itu sudah mulai dijalan. Sehingga di sekitar DIY jalannya sama-sama mulus dengan DIY. Misalnya di Klaten, misalnya di perbatasan Klaten, perbatasan Bates, perbatasan Magelang, semuanya mulus, nggak kalah dengan DIY. Saya kira itu dulu. Selamat jalan untuk Ganjar Pranowo. Menunggu penugasan berikutnya, pengabdian berikutnya yang lebih luas, tidak semata-mata Jawa Tengah. Sampai di sini, Tas Bukan Kantor Berita.